Purnomo. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Mbak Edna. Iya. Iya, ini di rumah sakit ya, Dok ya? Berarti di Iya, rumah di sakit nih. rumah sakit ini. Di rumah sakit berarti kalau Ya. begini sedang bebas, tidak ada operasi ya, Dok ya. Kemarin Baru ketemu. baru baru selesai Oh, operasi. ini baru selesai operasi. Iya. Jam berapa udah dimulai, Dok? Jam berapa udah dimulai operasi? Tadi jam 7, dari jam 7. Jam 7 pagi. Iya. Oke, aduh, saya bisa bayangkan berarti dokter dari rumah jam berapa, semalam tidurnya jam berapa, datang deh. Nggak usah dibayangin, dijalanin Tapi aja. itu dia yang membuat seorang dokter Purnomo jadi awet muda, ya kan, seperti itu. Ternyata pekerjaannya adalah bagaimana seorang ibu mempersiapkan persalinan, iya, jadi lega kalau sudah bertemu dengan beliau gitu. Dan dokter Purnomo tidak sendiri, ditemani oleh Putri, ya, putri kesayangannya juga seorang dokter. Dokter Dea, selamat siang. Apa kabar, Dok? Selamat siang Mbak Ekna dan Good News Family. Puji Tuhan luar biasa. Apalagi hari ini ketemu Luar dengan Mbak Ekna biasa. lagi Iya, sama Good News Family betul. juga. Selama ini kita ketemunya cuma di dunia maya ya. Jadi nggak pernah ketemu sama dokter Kursi. Saya udah sering ketemu gitu. Kemarin baru ketemu langsung dengan dokter Dea. Dokter Dea sama dokter Pur jadi kayak kakak adik nih. Bukan berarti begini. Oh, dokter Dea kelihatan tua enggak? Tapi berarti dokter Pur yang kelihatan muda gitu. Jadi juga kayak kakak adik tuh mereka gitu kan. Nggak tahu nih kalau berkumpul sama sekeluarga jadi seperti apa. Oke, baik. Kalau dokter Pur tadi harus persiapan jam 7 harus di rumah sakit gitu. Berarti dokter dia hari ini dinasnya dinas di pagi atau kayak kemarin dinas malam gitu. Jadi lucu banget ya pertemuannya ya. Iya, hari ini dinas siang kebetulan baik. Nah, jadi nanti habis siaran Oke. radio langsung ke rumah sakit untuk Oh jaga gitu. gitu. Berarti Iya. jaga di rumah dulu karena dokter tadi berangkat pagi gitu ya. Papa Iya. berangkat pagi soalnya ya. Iya. Oke, nah ini saya kepengen tahu aja deh tipsnya. Ini kalau di rumah ada dua dokter gitu kan, kalau sakit gitu, ada salah satu yang sakit, siapa duluan ini yang kira-kira harus menyuntik atau mengobati? Cerita dong dokter Dea, cerita dong dokter Dea. Jadi kalau di rumah itu lucu Mbak Ekna. Oh, lucu ya. Di rumah kan ada dokter, saya dokter, papa dokter, kebetulan kakak kan juga dokter. Oh, dokter juga. Nah, Kakak dokter iya. apa? Kakak ini lagi ngambil sekolah lagi, ambil Oh, mata oke, Mbak Ekna. baik. Iya. Iya, benar. Jadi Terus lucunya memang di mana-mana kalau orang sakit itu pasti pertama kali cari mamah ya, karena kan mamah Oh, itu gitu. segalanya. Nah, walaupun kita juga dokter nih, yang lucunya waktu Terus kita sakit, misalkan saya sakit, papa sakit, atau kakak sakit, itu pasti kita cari ke mamah dulu, mah gimana ini, harus dikasih obat apa? Nah, kadang mamah ketawa, Oh loh gitu. gimana sih orang kalian yang dokter kok tanya ke mamah? Nah, gitu tuh lucu. Jadi ya, apa mungkin panik juga ya Mbak Ekna ya, kalau ada yang Oh sakit atau gitu. apa. Jadi memang mamah nih malahan dokter dari segala dokter. Duh, itu dia. Mama lebih Iya. berpengalaman, mama Iya, jago. mamah lebih Berarti di pengalaman. rumah ada, wah, kalau mama pas nggak enak badan gitu, asik ya, yang rawat tiga dokter ya, Semua, betul? iya. Gitu ya, wah enak Iya. banget gitu. Nanti saya mau mau ke sana Lucu. pura-pura pusing kepalanya gitu deh, main ke rumah. Jadi dirawat oleh tiga dokter langsung. Nah itu dia ya, hiruk pikuk dan serunya. Tapi kayaknya kita mesti mengulik deh, one day ya, mengulik bagaimana di kehidupan keluarga dokter. Bagaimana mereka bagi waktunya, bagaimana mereka kalau sudah saatnya tugas sana ke sini ke sana, aduh saya nggak bisa bayangkan, tapi itulah karena itu anugerah dari Tuhan yang memang harus diteruskan dan harus Iya. dipraktekkan ya, benar ya. Baik, Iya. sebelum kita ngobrol dengan Dokter Pur, pastinya karena memang saat ini Dok, bukan berarti gini, kemarin waktu WFH ini banyak banget ya Dok, orang-orang yang persiapan mau melahirkan gitu kan ya. Nah jadi setelah WFH ini kayaknya sudah banyak yang hamil gitu. Sekarang ini justru banyak orang yang pada melahirkan. Sampai saya juga heran, kok banyak banget ya? Ini yang mau melahirkan kok banyak sekali gitu kan ya. Tapi sebelum nanti dokter Pur akan menjelaskan, mungkin dokter Dea ada yang mau disampaikan terlebih dahulu nggak? Informasi atau sesuatu sebentar aja tentang rumah sakit Ya, Mandi Wilasa, dokter Cipto. Silakan dokter Dea. oke. Jadi menarik sekali topik kita pada siang hari ini ya, masih berhubungan dengan persalinan juga. Kebetulan betul juga dengan yang Mbak Ekna katakan. Jadi mungkin kemarin waktu awal-awal tahun tuh kan kita WFH, jadi kan kebanyakan di rumah. Nah akhirnya mulai akhir tahun ini nih mulai pada mau lahiran semua. Jadi pasien-pasien itu ke IGD Betul. datang semuanya hamil mau melahirkan seperti itu. Nah jadi tentunya pasti juga penting untuk calon ayah dan calon ibu untuk mempersiapkan
persalinan untuk istrinya sehingga anaknya juga bisa lahir dengan baik di rumah sakit. Nah, di rumah sakit kami itu ada paket persalinan nih Mbak Ekna. Jadi paket persalinan bisa melalui operasi atau sesar dan juga paket persalinan normal. Kalau paket persalinan normal, kami mulai dari harga Rp4.500.000 itu di kelas 1, kemudian kelas 2-nya Rp3.500.000 dan kelas 3-nya Rp2.950.000. Kemudian nih persalinan melalui operasi atau sesar itu nanti juga ada hubungannya dengan topik kita pada siang hari ini. Jadi bersalin melalui operasi tapi rasa sakitnya minimal dan cepat pulih. Itu juga sudah termasuk di paket persalinan kami di kelas 1 harga Rp8.950.000. Okay. Kemudian kelas 2 harga Rp7.750.000. Dan kelas 3 Rp6.500.000. Seperti itu Mbak Ekna. Gitu ya. Jadi ini tetapi itu kira-kira berapa hari ya, Dok? Kalau kalau persalinan normal normal deh ya. Jadi seperti kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu kalau mereka mengambil yang rasa enggak sakit yang nanti akan dijelaskan oleh dokter Dr. Paul itu kira-kira berapa berapa lama sih? Jadi paket di Rp4.500 di Rp8.500 itu untuk berapa hari? Ya, jadi untuk yang persalinan melalui operasi sesar ya. Jadi misalkan hari ini masuk, kemudian besok kita jadwalkan operasi, nanti evaluasi mungkin ke, dua hari atau lusanya itu kita evaluasi kalau misalkan keadaannya sudah baik bisa pulang seperti itu. Nah semoga juga selama persalinan ini tidak ada komplikasi ya Mbak Ekna, karena paket persalinan ini bisa dipakai kalau misalkan dalam prosesnya mulai dari mau melahirkan, kemudian proses persalinan, setelah itu tidak tidak ada komplikasi, baru paket persalinan ini bisa dipakai. Tapi kalau misalkan di tengah-tengah ternyata bersalin ada penyulit, misalkan contohnya setelah melahirkan ibunya terjadi perdarahan hebat, sehingga perlu masuk ke ruang ICU atau perlu transfusi, nah itu paket persalinan ini tidak bisa dipakai, jadi gugur seperti itu Mbak Ekna. Jadi gugur, jadi perhitungan normal kan, seperti biasa. Iya, karena kan kalau setelah itu ada komplikasi kan pasti ada tambahan-tambahan yang perlu ditambahkan, misalkan masuk ke ICU ataupun perawatan-perawatan yang lebih lanjut seperti itu. Nah, betul. Maka sebelum melahirkan memang perlu cek tuh di sini. Jadi kita akan, akan tahu, akan meminimalis ya apa itu komplikasinya seperti itu ya Dokter Dea ya. Cukup ya Dokter Dea. Ada lagi nggak? Cukup kah? Ada lagi. Ada lagi. Ini kan ya untuk Kojens Family yang tahun ini mungkin belum melakukan medical check up atau belum mengecekkan kesehatannya, apalagi untuk Good News Family yang mempunyai riwayat penyakit darah tinggi, sakit gula, ataupun mungkin gangguan fungsi ginjal, itu di tempat kami menyediakan paket untuk medical check-up atau paket cek laborat seperti itu, ada tiga macam. Jadi yang pertama paket bebas lemak, itu meliputi pemeriksaan darah LDL kolesterol, trigliserid, kemudian juga disertai konsultasi dengan dokter umum serta ahli gizi, itu mulai dari harga Rp140.000. Kemudian yang kedua untuk Good News Family yang mempunyai riwayat penyakit gula, itu kami menyediakan paket bebas diabetes. Jadi dengan pemeriksaan gula darah puasa, gula darah 2 jam postprandial, kemudian kami cek HbA1c-nya juga, beserta konsultasi dengan dokter umum dan ahli gizi, itu dengan biaya Rp275.000 saja. Kemudian yang ketiga, paket bebas gangguan ginjal. Jadi ini meliputi pengecekan ureum, kreatinin, asam urat, serta konsultasi dengan dokter umum dan ahli gizi beserta cek urin rutin atau cek kencingnya itu dengan biaya Rp235.000 saja. Nah, kalau mungkin Good News Family mau ngambil seluruh paket, paket 1 2 3 itu kami juga sudah bisa. Ada, kami jadikan satu dengan harga Rp550.000 sudah lengkap dengan konsultasi dokter umum dan konsultasi ahli gizi. Iya, sangat menarik Mbak Ekna. Jadi sangat penting sekali nih sudah mau sudah mau di ujung tahun kan. Jadi buat Good News Family yang belum check up tahun ini bisa langsung ke rumah sakit kami untuk melakukan check up biar dicek kesehatannya seperti itu. Iya, betul-betul. Biasanya kan kita buat resolusi ya Dokter Dea ya. Nah, itu salah satunya resolusinya adalah cek kesehatan gitu. Jadi tahun depan bisa menyelesaikan kehidupan dengan aman gitu. Memang banyak sekali justru ketakutan-ketakutan yang terjadi ya. Jadi sebenarnya nggak perlu takut gitu kan, dini itu lebih bagus lagi gitu kan ya. Deteksi dini lebih penting. Oke, deteksi dini lebih bagus ya gitu. Ada lagi Dok? Iya. Dan juga ini paket PCR dan antigen. Jadi kan walaupun kita sudah angka COVID-nya sudah menurun ya, tapi untuk syarat-syarat perjalanan itu kan kadang masih membutuhkan cek PCR dan swab antigen. Nah, di rumah sakit kami menyediakan
tes antigen dan PCR 24 jam. Jadi para Good News Family yang ingin melakukan perjalanan dan ingin memeriksakan swab antigen atau PCR, bisa silakan datang ke rumah sakit kami, karena 24 baik. Jam kami buka. Di hari libur pun kami tetap buka dengan harga antigen Rp90.000, itu hasil jadi 30-60 menit setelah pengambilan spesimen. Dan sekarang harga PCR kembali semakin turun, Mbak Ekna. Yang lalu kan sekitar 400, sekarang 275.000 saja. 275 jadi, ya. Ya, betul. Jadi pengambilan hasil di hari yang sama sebelum jam 12 itu nanti hasilnya bisa jadi sorenya. Tapi kalau misalkan sampelnya diambil di atas jam 12 siang, hasilnya jadi di hari besoknya, begitu. Baik. Ya. Nah, sekarang tidak perlu bingung-bingung karena rumah sakit Panti Welasa banyak yang disediakan untuk kita, sebuah kemudahan menuju pada kesehatan yang lebih prima, gitu ya, Dok. Betul sekali. Betul ya. Ya. Nah, ada lagi, Dok. Cukupkah? Cukup dulu ya, Dok, itu ya. Dulu aja. Ya, benar. Karena ini ya ternyata belum Dokter Pur itu menyampaikan, ternyata sudah ada. Salam buat Dokter Pur, karena saya pasiennya Dokter Pur, gitu kan ya. Nah, pengen cepat mendengarkan Dokter Pur nama. Oke, Dok. Kayaknya pertanyaannya tunggu dulu ya, masih dibuka dulu. Tadi waktu kita ngobrol berdua dengan Dokter Dia, benar ya, banyak yang sekarang persiapan mau persalinan. Tetapi saat ini memang orang juga takut. Kalau yang ini ada yang bertanya dengan saya, ada 3 orang ini yang akan pertama kali dalam persalinan ini, Dokter Pur ya. Jadi kayaknya memang bagaimana caranya ya. Nah, ini dokter akan menerangkan Dokter Pur pemulihan cepat pasca sesar dengan ERAX ya, Dok ya. Nah, silakan, Dok. Ini topik yang mau disampaikan terlebih dahulu. Nah, silakan yang mau bertanya, Anda boleh kirimkan pertanyaannya dulu deh ya. Jadi nanti akan dijawab secara cepat oleh beliau. Silakan, Dokter Pur. Ya, selamat siang untuk semua keluarga Good News Family yang ada di mana saja yang saat ini bergabung dengan kita. Pada siang hari ini, saya akan menyampaikan satu topik yang mungkin menjadi satu kebutuhan ya. Jadi kalau kita sudah dengar di akhir-akhir ini banyak ibu-ibu, saya juga sudah sering dengar, mereka bertanya, Dok, di sini sudah ada metode ERAX belum? Gitu ya. Jadi ini satu kebutuhan saya lihat di sini, karena kita tahu bahwa ibu yang akan melahirkan itu rata-rata mereka dihantui rasa takut, ya, rasa ngeri, ya, baik yang normal maupun yang operasi itu ya adalah rasa sakit yang mereka mereka takuti akan terjadi pada saat menjalani proses persalinan atau operasi itu tadi. Nah, tapi sebetulnya itu hal itu tidak usah menjadi satu hal ketakutan lagi, karena dengan kemajuan di bidang medis maka nyeri atau rasa sakit itu sekarang bisa diatasi dengan persiapan-persiapan yang baik. Nah, pada siang hari ini saya akan menaikkan tentang ERAX. Apa sih itu ERAX ya? Jadi banyak orang bertanya-tanya. Itu sebenarnya singkatan dari bahasa Inggris ya, enhance ya, recovery after cesarean section. Jadi peningkatan pemulihan yang lebih cepat setelah operasi sesar. Nah, sebetulnya metode ini bukan satu hal yang baru-baru banget sih, tidak ya. Sebenarnya semua prosedur ya yang dilakukan itu sudah dilakukan ya. Semua orang waktu operasi pasti akan dilakukan satu tindakan pembiusan ya. Hanya di sini dimodifikasi ya dengan menggunakan obat-obat yang tidak terlalu lama ya untuk masa ininya berbaringnya, sehingga pemulihannya lebih cepat. Namun perlu diketahui bahwa ternyata bahwa masalah operasi itu tidak hanya masalah pembiusan atau rasa nyeri, tetapi menyangkut beberapa hal, termasuk adalah mindsetnya dulu ya. Jadi pasien ini harus tahu ya. Jadi untuk ERAX ini saya ceritakan bahwa ini tidak hanya melulu dokter anestesi saja yang berperan di sini, tapi semua ya, termasuk operatornya ya, termasuk juga pasien itu sendiri harus mengerti tentang jalannya operasi, sehingga nanti semua hal itu nanti akan bersama-sama akan mendukung untuk pemulihan yang cepat bagi ibu tadi. Dan juga ibu ini juga harus dimotivasi ya, untuk bahwa ketika dia habis melakukan persalinan baik normal atau sesar, dia harus segera bisa untuk memobilisasi dirinya untuk merawat anaknya ya, itu satu hal yang harus dimotivasi pada pasien, sehingga itu semua juga akan mendukung sehingga nanti pemulihan bisa lebih cepat. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan dulu ya, jadi ERAX ini sebetulnya sudah lama ya, bukan sebelumnya justru dari teman-teman sejawat dari dokter bedah yang mendahului dengan menggunakan metode ini.
yaitu dulu namanya ERAS, jadi Insurance Recovery After Surgery, ya. Kemudian dikembangkan oleh Opgyn, yaitu mulai mungkin baru sekitar tahun 2013-2014 itu, ya. Teman di sini mungkin baru kurang lebih 1-2 tahun ini, ya, mulai dikenalkan tentang ERAS, ya. Nah, ERAS itu sendiri bukan hanya satu modifikasi pada saat operasi, tetapi persiapannya harus dari awal, ya. Jadi ada edukasi dulu preoperatif, yang di sini peran dari operator, ya, ketika pasien ini melakukan antenatal care harus diberikan satu edukasi bahwa sakit atau nyeri operasi itu bisa dikelola dengan menggunakan metode-metode yang baru. Nah, sehingga ibu tidak perlu rasa takut lagi, sehingga sudah punya satu image yang berbeda atau pandangan yang berbeda tentang operasi itu sendiri. Kemudian ketika akan operasi itu kan juga harus dilakukan puasa, ya. Dalam arti sebetulnya tujuannya puasa itu sebenarnya hanya untuk mencegah ketika nanti dilakukan operasi pembiusan kemudian bisa terjadi suatu refleks muntah. Nah, yang ditakutkan adalah makanan yang dimakan itu teraspirasi atau masuk ke dalam saluran pernapasan sehingga bisa mengganggu fungsi napas. Sehingga sebetulnya puasa itu perlu, tetapi tidak semuanya, tidak full puasa dalam arti tidak makan, tidak minum, ya. Tapi yang perlu adalah bahwa 6-8 jam sebelum operasi itu sudah tidak diperbolehkan mengkonsumsi makanan yang ada mungkin yang bisa membahayakan untuk ketika dia muntah ada butiran apa yang bisa masuk ke nafas, sehingga minumnya sebenarnya boleh, ya. Air putih boleh, ya, dok, ya. Air putih boleh, ya. Malah bukan putih lagi, sekarang justru diberikan air yang mengandung kalori atau karbohidrat, atau mungkin air madu, jadi itu boleh sampai 2 jam sebelum tindakan operasi. Nah, demikian nanti ketika pasien ini dioperasi, ya, tidak kekurangan kalori, ya, tidak terjadi, jadi karena sebetulnya mekanisme nyeri atau sakit yang muncul itu adalah akibat reaksi inflamasi atau peradangan akibat trauma operasi, baik itu irisannya maupun jahitannya dan sebagainya, juga termasuk adanya satu stres metabolik, dalam arti bahwa ketika dia berpuasa terlalu lama, kebutuhan kalorinya tidak tercukupi, maka tubuh ini akan istilahnya membongkar, ya, cadangan-cadangan kalori yang ada di dalam tubuhnya, dan itu tentunya akan menimbulkan stres sendiri bagi jaringan tubuh yang dia akan merangsang keluarnya seperti prostaglandin dan sebagainya, itu akan menambah sensasi rasa nyeri itu tadi. Nah, dengan dikurangi masa puasanya, atau mungkin dia tetap boleh mengkonsumsi karbohidrat nanti sampai 2 jam pre-op, itu proses stres oleh karena metabolisme itu tidak terjadi. Kemudian tidak berkurang, ya. Dan pasien juga tidak lemes, ya, dalam arti dia tetap punya tenaga. Ya, selama ini kan habis operasi terus lemes, nggak bisa ngapa-ngapain, ya. Puasanya kepanjangan. Iya, jadi kalau ini nanti dia tetap punya kekuatan, ya. Dan untuk bayi sendiri juga lebih aman, ya, bayinya juga tidak mengalami kekurangan glukosa gitu, sehingga nanti setelah kemudian pada saat operasi, ya, pada saat operasi itu juga sebelum operasi dipersiapkan pemenuhan kebutuhan air, supaya jangan sampai terjadi penurunan tekanan darah yang terlalu drastis pada saat dilakukan pembiusan, ya. Itu adalah tugas dari mungkin dokter anestesi maupun operator persiapan itu tadi. Kemudian pasien dimotivasi untuk nanti ketika pasca operasi segera untuk melakukan aktivitas. Contoh tadi operasi saya yang terakhir tadi pagi, pasien masih di meja operasi sementara saya masih menutup jahitan. Saya coba bilang, coba telapak kakinya digerakkan. Ini sudah bisa bergerak, ya. Sudah bisa bergerak. Nah, jadi tanpa rasa sakit. Jadi dia tidak merasa sakit, sudah bisa menggerakkan telapak kakinya. Sehingga nanti dimotivasi, nanti setelah di ruangan boleh langsung latihan duduk, ya. Kemudian boleh minum yang hangat dulu, mungkin juga makan snack, ya. Kemudian setelah itu kalau tidak mual boleh langsung makan. Dan biasanya nanti 6 jam pasca operasi
kateter sudah dilepas. Pasien sudah boleh belajar untuk berdiri sehingga dia boleh melakukan segala aktivitasnya secara mandiri, bahkan dia mungkin bisa mulai merawat bayinya. Jadi ada beberapa pandangan yang salah untuk teman-teman juga untuk sejawat atau mungkin juga teman-teman para medis yang mengatakan bahwa untuk pasien dengan ERAX ini perlu pendampingan khusus. Sebetulnya tidak, justru ketika pasien ini sudah bisa melakukan aktivitasnya secara mandiri, nah, dia sudah tidak perlu lagi pendampingan dari petugas kesehatan. Yang penting bagi kita adalah memotivasi, ya, supaya dia berani. Ya, jadi begitu selesai operasi, dia boleh segera melakukan mobilisasinya, boleh duduk dan sebagainya. Itu adalah tugas kita untuk memotivasi. Selepas itu dia bisa sudah melakukan kegiatannya dengan sendiri. Jadi tidak perlu pengawasan atau pendampingan secara khusus. Nah, sehingga akhirnya nanti pasien ini sudah untuk lama perawatannya juga mungkin bisa lebih dipersingkat karena kalau biasanya mungkin tadi dikatakan di paket tadi ya, paket sesar mungkin sampai 3 hari ya. Mungkin dengan ERAX ini mungkin bisa lebih singkat ya. Karena langsung pasien sudah pulang ya. Ya, mungkin 2 hari cukup ya. Gitu sudah bisa ini. Sehingga pasien juga enggak bosan ya, di rumah sakit kan juga enggak enak, mungkin lebih di kuartal lebih cepat dan sebagainya. Nah, itu sekitar sekilas tentang gambaran mengenai ERAX ini. Jadi bukan satu hal yang baru sebetulnya. Jadi semua sumbernya prosedurnya sudah kita lakukan, cuman mungkin selama ini kita kurang memaksimalkan ya untuk melibatkan semua peran-peran masing-masing itu belum dihidupkan ya, dalam arti bahwa mungkin edukasi sebelum operasi itu harus sudah ditanamkan pada pasien selama antenatal sehingga pasien punya pandangan yang benar tentang operasi sendiri, tidak ada diliputi ketakutan. Itu akan sangat membantu untuk dia melakukan aktivitasnya. Kemudian persiapan-persiapan yang tadi saya katakan, mungkin perubahan tentang puasanya dan sebagainya, pengelolaan cairan tubuhnya, kemudian pemberian obatnya, ya, itu dan akhirnya akan lama operasi itu tadi, lama perawatannya bisa mungkin lebih dipersingkat, pasien bisa langsung lebih melakukan aktivitasnya dengan baik. Itu gambaran sedikit mengenai ERAX itu. Iya, menarik banget ya. Jadi Good News Family, Anda bisa mengerti ini benar-benar diperuntukkan untuk generasi milenial, benar nih. Ini benar-benar sesuatu. Ini kan berbeda ya dok ya dengan dulu kalau habis operasi kayak kita nggak boleh gerak-gerak. Dulu habis melahirkan harus istirahat dulu, terus harus pokoknya harus lengkap dan lain sebagainya. Tapi sekarang ini bahkan benar dulu habis melahirkan lemas, nggak bisa apa-apa. Karena kalau operasi harus puasa. Saya masih ingat loh waktu itu mau ditangani sama dokter Pur karena keguguran ya. Waktu saya ingat waktu itu terus bed rest, terus disuruh puasa. Habis itu dokter Pur ngabari, Ekna, ini saya kok nggak bisa langsung operasi. Dok, saya udah puasa. Ya udah makan dulu. Akhirnya saya makan dulu. Jadi puasanya jadi di besoknya. Ketawa banget. Ngapain ya? Kalau kayak gini kok mesti operasi, kok mesti puasa dulu gitu kan ya? Tapi ternyata dengan metode ini jadi tahu ya. Jadi tahu bahwa kita perlu ada energi yang disuplai, yang masuk ke tubuh gitu. Jadi saat melahirkan itu benar. Kenapa habis melahirkan dengan operasi terus lemes ya waktu kalau kita lihat ternyata karena nggak makan itu ya dok ya. Tapi ini metode yang paling baru, sebenarnya sudah lama tapi sudah diterapkan dan ada juga di rumah sakit gitu kan ya. Saya mengundang buat Anda yang bertanya, karena ini sudah ada banyak yang bertanya dok, ada yang bertanya, yang ada 3 pertanyaan yang hampir sama. Dok, saya masih anak pertama, jadi yang satu anak pertama, karena saya anak pertama, saya pengen memang ditangani oleh seorang dokter. Memang kalau BPJS harus ke bidan, tetapi yang pertama kepengen nggak rasa sakit dok, agar kepengen nggak rasa sakit. Ini planning dok, yang satu baru 3 bulan, yang satu baru 1 bulan dok, yang satu sudah kontrol dengan dokter, tetapi kepengen masuk ke rumah sakit gitu kan. Nah, bagaimana untuk persiapan agar bisa melahirkan dengan normal, karena sekarang ini cukup ngeri mendengar berita-berita, apalagi ada yang kena COVID, akhirnya ibunya meninggal, anaknya tidak ada ibunya lagi. Saya mendengarkan waktu perbincangan bersama dengan Mbak Ekna di sini, pernah kita ngobrol kayak gitu ya, memang pernah sih. Nah,
Jadi mohon sarannya, ini ada tiga calon ibu dok berarti, yeah, yang satu yeah. baru 3 bulan, yang satu 6 bulan, yang satu baru 1 bulan. Ya silakan yeah. dok. Jadi untuk aman, kepengennya di rumah sakit, mau ketemu dokter Pur boleh juga. Silakan dok, apa yang harus dilakukan? Iya, yeah. yeah. jadi persalinan itu tidak selamanya harus dengan sesar ya. Jadi persalinan bisa secara normal ya, lahir lewat jalan lahir biasa, kemudian juga lewat sesar. Nah, sesar kapan dilakukan sesar sebetulnya harus ada indikasi. Jadi bagaimanapun juga melahirkan paling nyaman, paling enak ya sebenarnya lewat persalinan normal ya. Pemulihannya juga lebih tentunya lebih singkat, lebih cepat. Trauma di tubuh juga kurang ya, tidak ada sayatan, tidak ada apa-apa. Tetapi harus memenuhi syarat bahwa persalinan itu bisa normal atau tidak. Nah, untuk tahu itu nanti ya tentunya ibu-ibu ini harus melakukan antenatal ya. Care ya, kontrol secara teratur karena secara di dalam antenatal care nanti di samping melihat pertumbuhan perkembangan bayi, kesehatan ibu untuk mendeteksi komplikasi-komplikasi kehamilan yang mungkin bisa terjadi, ditangani juga merencanakan nanti persalinannya mau dengan apa. Ya, apakah memenuhi syarat untuk normal atau tidak. Nah, itu secara medis. Nah, untuk persalinan normal pun tidak perlu takut juga. Kalau dulu juga takut karena normal katanya sakit ya. Pada saat buka 1, buka 2, buka 3 sampai buka 10 itu sakitnya luar biasa. Nah, itu juga waktu yang pada waktu siaran yang lalu saya pernah menyampaikan juga ada metode yang namanya ILA ya. ILA jadi, ya, dong. Ya, intralumbal analgesia. Jadi persalinan normal tapi tidak rasa sakit juga, itu juga ada ya. Jadi tapi tetap ngejen ya, Dok ya. Tetap ngejen dong. Nah, oh, rendang ngejen yang keluarin siapa nanti baik. Nah. Betul ditarik. Iya. Ya, jadi tetap okay, tapi proses waktu itu juga tidak nyeri. Jadi itu jadi nanti ibu-ibu mungkin perlu untuk melakukan antenatal care supaya nanti bisa merencanakan nanti persalinan mau yang mana, normal atau operasi. Nah, untuk ketakutan tentang COVID, ya saya sarankan bahwa segera saja semua untuk imunisasi, ya vaksinasi untuk COVID-nya, ya. Tidak hanya ibu hamil, semua ya, karena dengan vaksinasi ya seperti halnya dengan masker ya, kita melindungi diri juga melindungi orang lain, dalam arti ketika kita sudah divaksin tentunya tubuh kita mempunyai antibodi. Nah, kalau semakin banyak orang memiliki antibodi terhadap virus, maka tidak ada tempat lagi bagi virus itu untuk berkembang biak. Nah, tentunya COVID ini akan segera bisa hilang ya, atau bisa minimalisasi kemungkinan penularannya oleh karena masing-masing setiap orang itu individu sudah punya antibodi. Maka saya anjurkan untuk ibu-ibu ya segera vaksinasi supaya ibu-ibu tidak mengalami seperti yang pernah ibu dengar tadi bahwa ibunya terpaksa harus meninggal, bayinya tidak ada ibunya ya. Dengan vaksinasi, dengan menjalankan protokol kesehatan dengan benar, maka kita akan aman dan juga melindungi orang lain. Nah, itu yang tentang persalinan secara medis. Cuman ya nanti tadi disinggung juga masalah berhubungan dengan pendukung dana atau pembiayanya ya untuk BPJS. Nah, BPJS ada aturan-aturannya bahwa untuk persalinan harus normal ya, dok, ya. Persalinan harus normal itu cukup ditangani di vaskes tingkat 1 ya, kemudian kecuali kalau persalinan-persalinan yang bermasalah ya, yang ada komplikasi bisa, dan sebagainya ya. Itu baru bisa ditangani di rumah sakit, sakit ya, itu, ya, gitu. Ya tapi jangan khawatir, tadi juga sudah disinggung pada pembukaan tadi bahwa di rumah sakit kami ada paket-paket yang cukup relatif murah yang mungkin bisa terjangkau dan bisa dipersiapkan gitu. Betul. Ini masih ada yang jawab dokter Dea nih, sebentar ini ada pertanyaan lagi. Dok, saya Lina, dulu anak saya kedua dibantu dokter Pur. Tetapi saya pakai ILA karena nggak kuat ngejan, dok. Nggak tahu harganya berapa sekarang. Terus ini tadi kok biar nggak sakit, dok, tadi diinformasikan itu apa namanya? Tadi udah dijawab dokter ya, ILA. Lalu pertanyaan yang berikutnya, berapa harga paketnya kalau ILA? Nah, kayaknya dokter Dea nih ya. Dokter Dea ya. Ini paketnya masuk kemana nih dokter Dea nih paketnya ini ya? Ya, ada lagi, karena saya ingin dok melahirkan atau di rumah sakit anak pertama, nggak apa-apa pakai paket, tetapi kan dengan dokter lebih aman. Iya, betul sekali. Ya, silakan dokter Dea.
Oke, jadi untuk yang tadi paket Ila ya pertanyaannya ya. Untuk saat ini sih belum ada informasi lebih lanjut karena kami Oh baru gitu. memformalisasikan yang paket ERAX ini tadi. Jadi operasi dengan penyembuhan yang cepat dan rasa sakit yang minimal. Tapi kalau misalkan untuk tadi informasi yang persalinan Normal normal terus ya hilang paket gitu ya. persalinan biasanya itu paket persalinan normal yang biasanya kami di kelas 1 itu 4.500.000. Kalau yang di kelas 2 3.500.000 dan kelas 3 Dua2.950.000. juta, oke. Okay. Nanti mungkin kalau misalkan Kalau sudah ada lagi kami sudah formulasikan dengan paket persalinan Ila normal ya, dengan ILA pasti akan kami oke. informasikan Okay. lagi melalui Mbak Ibna dan Benar. Good News Family semua Iya, gitu. benar. Ini sudah ada yang nanya soalnya nih, kalau Ila berapa ya dok? Gitu ya. Ila itu diapain gitu kan? Ila itu diapain gitu kan? Ya baik. Nih kembali ke dokter Pur. Dok, biasanya kan orang melahirkan setelah melahirkan ini kan ada jahitan jahit 3, 5, 6. Saya jadi ngeri dok. Ada apa yang membuat itu dijahit? Mumpung saya masih usia kandungan di 3 bulan dok. Kadang ada yang bilang, ih sakit kalau dijahit. Nah, itu kenapa ya dok, kok ada dijahit 3, dijahit 5, bagaimana untuk mengurangi jahitan itu? Ya, nggak bisa dikurangi ya dok ya, kalau harus jahit ya. Biar takut nggak, saya nggak nakut-nakutin. Silakan dok, ini pertanyaan bagus nih. Silakan dok. Jadi untuk melahirkan secara normal itu seperti ibu-ibu ketahui bahwa bayi yang lahir itu yang bayi yang cukup bulan itu minimal beratnya 2,5 kilo ya. Tapi ada juga yang sampai 4 kilo ya. Ya, ibu bayangkan ya bayi sebesar itu harus melewati jalan lahir yang relatif sempit Kecil. ya kecil ya sehingga biasanya dokter akan melakukan satu tindakan yang dinamakan dengan episiotomi, jadi merobek, memang sengaja dirobek untuk apa namanya Membantu. jalan lahir bagian luarnya tadi untuk memperlebar supaya tidak menghambat bayi itu untuk lahir, karena kita tahu bahwa bayi yang terlalu lama di jalan lahir itu juga kurang baik karena akan kekurangan oksigen sehingga sebaiknya segera bisa lahir. Jadi itu adalah satu tindakan memang yang dilakukan untuk mencegah hal yang buruk terhadap bayi dan juga supaya ibu-ibu juga lukanya juga lebih teratur, karena kalau tidak sempat dilakukan tindakan apa episiotomi tadi bisa juga robeknya robek karena kedorong bayi, robeknya malah jadi nggak karuan ya, sehingga ketika menjahitnya juga mungkin lebih sulit, juga nanti penyembuhannya juga bentuknya jadi lebih nggak bagus begitu ya. Nah, kemudian luka itu tadi kan tentunya setelah itu harus dijahit kembali. Kalau enggak nanti kan jadi enggak bagus ya. Jadi jadi jewek gitu kan enggak lucu gitu ya. Jadi itu harus dioperasi ya, harus dijahit. Nah, jahitan itu tergantung teknik menjahitnya. Kalau zaman dulu memang ya, itu zaman dulu tuh jahitnya satu-satu. Jadi diikat, talen, diikat, jahit, ikat, pakai jahit, jarum ikat. kasur lagi ya, Dok. Jarumnya jarum khusus ya, benangnya juga benang khusus. Nah, itu sehingga dihitung kadang-kadang 5, 7, lah banyak. Tapi sekarang Aduh, betul. Dengan cara metode yang baru, itu rata-rata kalau dokter-dokter sekarang tidak lagi menjahit secara satu-satu begitu, tapi Oh, gitu. istilahnya dijelujur. Diobras, Jadi Dok. Diobras. langsung jahitan itu langsung terus Oh. tanpa diputus sampai nanti terakhir baru disimpul. Dan biasanya benang ini akan disembunyikan di bawah kulit, jadi nggak kelihatan ibu, jadi Oh nggak ya perlu benar, takut. seperti Jadi ya seperti ya dilucur di betul bawah itu kulit kan. sehingga jadi nanti hanya kelihatan garis bekas luka saja tanpa ada nampak benang. Benangnya hanya di ujung disimpulnya aja terakhir ketika akan diikat, hanya itu. Jadi nggak usah dipikirin mau berapa banyak karena jahitannya sekarang tekniknya jelujur ya. Yang penting Betul, betul. kembali utuh ya, kembali cantik lagi gitu. Iya, begitu Ya. Mbak Ena. Iya, betul sekali. Jadi nggak usah takut ya. Memang memang ngeri juga. Itu kan waktu dijahit memang tidak dibius ya, Dok ya. Jadi rasanya Anda bisa membayangkan saat dimasukin. Dibius, dibius, dibius. Oh, Tetap dibius, Dok. dibius. Ya, Ah, tetap biusnya, dibius ya. biusnya. Bius Jadi nggak lokal perlu ya, Dok takut ya. bius lokal, tidak bius total. Baik, Jadi baik. di sekitar jahitan itu dilakukan namanya infiltrasi. Jadi disuntik, Baik, disuntik baik. obat bius. Jadi rasanya kebal. Jadi paling hanya kerasa seperti di
bukan enggak cubit, sakit ya, hanya seperti ya, tersentuh begitu, tapi tidak ya, ada jadi enggak kerasa ya. Iya, jadi enggak takut. Iya, teknologi sekarang ini beda banget ya. Anak-anak sekarang juga mungkin enggak kuat dengan rasa sakit. Berarti dengan penderitaannya agak sulit banget ini. Iya, betul ya. Kok misalnya dengan ILA pun malah ya tidak terasa sakit juga kalau masih dengan. Oke, baik. Jadi, tapi tetap kalau ada jahitan tetap dijahit juga walaupun dengan ILA ya, Dok ya. Dijahit tapi tidak ditambah bius lagi karena dengan teknik ILA tadi sudah mencakup menghilangkan rasa nyeri pada saat dijahit itu tadi. Oke. Okay. Nah, baik. Nih ada tanya lagi, yang program ILA itu sampai berapa harganya? Mohon dijelaskan. Tadi sudah dijelaskan yang bertanya Ibu. Iya, tunggu ya dokter dia ya. Nah, dokter dia silakan informasi dia lebih lanjut. Nanti mungkin Good News Family juga bisa follow Instagram kami, jadi biar update dengan paket-paket persalinan kami. Jadi di bentar ID-nya di rumahsakit.rs.pantiwilasa_dr.cipto. Nah, itu bisa di-follow dulu Instagram rumah sakit kami. Jadi nanti kalau misalkan ada paket-paket terbaru langsung kami informasikan di situ biar Good News Family tidak ketinggalan beritanya. Gitu, Mbak Eka. Iya, betul ini ya. Pokoknya kalau dengan teknik ILA itu sudah deh enggak kerasa sakit. Anda mau normal bersama dengan Dr. Pur boleh ya. Nah, silakan aja. Jadi persiapan gitu ya. Oke, dok, saya ada genetik dengan darah tinggi di keluarga. Ini anak pertama, memang saya belum cek apakah yang harus saya lakukan karena saya baru semester awal. Memang belum kontrol ke dokter, tapi kepengen kontrol ke dokter Purnomo. Nah, apa yang dia harus dilakukan terlebih dahulu supaya genetik itu tidak ada? Dan apa akibatnya jika dengan genetik darah tinggi melahirkan? Terima kasih. Ya, jadi penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi termasuk penyakit yang diturunkan ya, tapi tidak selalu muncul ya. Jadi cuman potensi untuk muncul hipertensi itu lebih tinggi pada pasien-pasien dengan riwayat keluarga yang mengidap penyakit ini tadi ya. Nah, salah satu komplikasi yang ditakutkan pada saat hamil dengan adanya hipertensi adalah yang namanya preeklamsia, ya, di mana ibu nanti akan mengalami tekanan darah tinggi. Di samping itu juga terjadi kebocoran proteinnya dari ginjal keluar dan bengkak-bengkak seluruh tubuh dan bisa menimbulkan komplikasi-komplikasi yang cukup membahayakan, bisa kejang, bisa terjadi dekom atau kegagalan fungsi jantung dan sebagainya yang tentunya membahayakan baik bagi ibu maupun bayinya. Nah, dengan mempunyai riwayat seperti itu ya tentunya ibu harus benar-benar melakukan antenatal care atau pemeriksaan kehamilan yang betul-betul lebih rutin ya supaya kalau nantinya muncul hipertensi atau komplikasi yang terjadi itu bisa dideteksi lebih awal, bahkan mungkin juga dari dokter itu bisa memberikan terapi atau penanganan pencegahan maupun terapi kalau sudah muncul dengan lebih dini sehingga tidak bisa tidak menyebabkan komplikasi lebih lanjut bagi ibu hamil ini tadi ya. Dan tadi kalau saya dengar belum pernah periksa, sayang ya, karena sebetulnya pemeriksaan kehamilan itu justru lebih baik dari awal ya, supaya karena masing-masing trimester itu kita punya satu pemeriksaan yang tidak bisa dilakukan kalau sudah terlambat. Jadi contohnya pada trimester awal kita harus mendeteksi kemungkinan adanya infeksi-infeksi virus seperti kayak toksoplasma dan sebagainya yang nantinya bisa juga mengganggu proses tumbuh kembang, bahkan bisa menimbulkan kecacatan pada janin kalau pada ibu ini tadi mengidap salah satu dari virus-virus tadi. Nah, itu kalau dideteksi dari lebih awal, dari trimester pertama itu sudah terdeteksi, mungkin masih bisa dilakukan pengobatan-pengobatan yang untuk mencegah dampak terhadap dari infeksi itu tadi ya. Kemudian di trimester selanjutnya ada juga pemeriksaan lain dan sebagainya. Jadi lebih baik ketika hamil ya dari awal dari harus sudah melakukan pemeriksaan ya supaya kita bisa lebih mempersiapkan perkembangan bayi ini lebih baik lagi dan juga kesehatan ibu lebih terpantau lebih baik gitu ya. Iya, baik. Dok, untuk periksa dengan dokter di kehamilan ini apakah memang ada
sebelum melahirkan. Kok melahirkan tadi kan diampu oleh BPJS tetapi melalui bidan. Tetapi untuk kontrol ke dokter kandungan ini apakah harus ke bidan, apakah harus ke dokter kandungan ya saat dengan BPJS sebelum melahirkan? Ya, kalau secara umum sih pemeriksa hamil itu monggo silahkan, itu pilihan kemana saja boleh ya. Tapi kita kebentur dengan masalah, ya bukan kebentur, karena kita dengan ada masalah dari pembiaya ya. Jadi kalau menggunakan BPJS memang ada aturannya bahwa semua kehamilan yang tidak ada komplikasi dalam dramatik, ya. Tidak bermasalah ya. Yang tidak bermasalah itu memang BPJS hanya menanggung sampai di tingkat vaskes satu, vaskes plan tingkat satu. Nah, biasanya akan dilakukan rujukan berjenjang. Jadi kalau nanti dari pemberi layanan di vaskes tingkat satu itu menemukan ada hal yang mungkin dicurigai bisa harus menimbulkan komplikasi, nanti beliau dokter-dokter atau mungkin bidan itu akan merujuk ke rumah sakit begitu. Itu kalau BPJS ya. Iya gitu. Baik ya. Nah memang tetap harus kalau Anda mengikuti BPJS ya, memang kalau kepengen begitu, tetapi kalau seandainya Anda memang kepengen bersama dengan dokter ya memang harus disediakan ya. Kalau punya anak pasti semua terprogram deh ya. Baik dana dan sebagainya ya dok ya. Jadi semuanya harus, karena semua sudah terprogram, jadi ya terbaiklah untuk si buah hati. Jangan sampai kita kecewa karena ada sesuatu. Ini bagus dok pertanyaannya. Dok, saya dari daerah, saya luar kota mendengarkan perbincangan ini. Saya memang lagi trimester pertama kehamilan, tetapi kemarin di tes antigen saya ada positif, tetapi saya tidak merasa ada gejala-gejala apapun, padahal saya sudah divaksin. Untuk sementara ini memang harus di rumah dulu sampai nanti hasil tesnya jadi baik lagi. Nah, mohon sarannya apa yang harus dilakukan, apakah itu akan mengganggu pada janin. Saya kepengen ke Semarang ketemu dengan dokter Pur di Rumah Sakit Panti Welasa Dr. Cipto. Prakteknya hari apa aja? Nah, ini perlu dijelaskan. Ini dok, ya ini artinya dia tes positif ya dok ya, positif di trimester awal gitu, gimana dok? Udah divaksin ini dok, tapi nggak terasa apa-apa nih ya? Ya, jadi satu hal yang Ibu syukuri bahwa karena Ibu sudah divaksin, sehingga walaupun Ibu ternyata terdeteksi bahwa antigennya positif, berarti Ibu saat ini terpapar dengan COVID, tetapi Ibu tadi mengatakan tidak ada gejala, itu menandakan bahwa di dalam tubuh Ibu mungkin sudah ada antibodi yang menekan menekan dari multiplikasi atau pertumbuhan virus itu tadi, sehingga akhirnya Ibu tidak mengalami komplikasi gangguan pada organ-organ yang lain. Itu yang perlu disyukuri yang pertama. Tetapi tetap Ibu harus waspada, dalam arti selama melakukan isolasi mandiri ya tetap harus waspada untuk komplikasi-komplikasi yang muncul ya, yang mungkin bisa dipantau sendiri di rumah ya, salah satunya dengan mungkin dengan melihat saturasi oksigen ya, untuk melihat fungsi nafasnya itu ya. Jadi mungkin saturasi. Alat itu kan bisa dibeli tidak terlalu mahal ya, yang dicepit di jari itu untuk lihat saturasi. Selama saturasi Ibu masih di atas 95 itu nggak apa-apa, jadi nggak perlu perawatan di rumah sakit. Kemudian Ibu juga harus mengonsumsi makanan-makanan yang cukup gizinya, ya juga mungkin perlu dengan vitamin-vitamin dan juga obat-obat mungkin yang sudah diberikan oleh dokter ketika periksa kemarin antigen, itu harus diminum semua supaya stamina Ibu dalam kondisi yang baik, dan nanti dengan kondisi yang baik tadi tentunya virus nanti akan bisa dilawan baik oleh antibodi maupun oleh stamina dari Ibu itu sendiri tadi, sehingga nanti Ibu bisa pulih kembali. Itu yang tidak yang perlu dilakukan. Kemudian tidak usah khawatir dengan kondisi kehamilannya, karena sampai saat ini untuk apa namanya infeksi ke bayi lewat plasenta itu hampir dikatakan belum ditemukan ya. Jadi tidak perlu khawatir ya. Jadi justru dengan ini Ibu sudah memiliki antibodi yang mungkin justru antibodinya itu bisa
disalurkan ke bayinya, sehingga ketika nanti bayi lahir justru sudah memiliki antibodi terhadap COVID-19 ini nanti. Ya, jadi tidak perlu khawatir. Yang penting sekarang adalah ibu betul-betul memperhatikan kondisi kesehatan ibu, dalam arti kalau terjadi hal-hal yang memberatkan, ibu segera ke rumah sakit. Tetapi selama tidak ada apa-apa, ya dengan tadi dipantau dengan saturasinya, suhunya, ya kemudian juga memberi masukan makanan yang cukup bergizi supaya meningkatkan stamina dan meminum obat-obat dan vitamin yang ada, ibu bisa tetap melakukan isolasi mandiri di rumah dengan tidak perlu khawatir atau takut. Ya demikian, Mbak. Iya. Iya benar ya, memang ini nggak perlu ngeri rasanya, nggak perlu takut ya, nggak apa-apa. Tapi kalau mau bertemu, mungkin dokter dia bisa menjelaskan untuk praktek dokter kandungan, kalau dokter Pur hari apa, mungkin hari apa, ini kebetulan di luar kota ya. Silakan dokter dia. Jadi untuk informasi jadwal praktek Dr. Purnomo Hertanto itu pada hari Senin dan Jumat setiap jam 16 sore, jam 4 sore sampai jam 18. Kemudian setiap hari Selasa mulai dari jam 18 sampai jam 20. Kemudian hari Rabu pagi itu ada jam 9 pagi sampai jam 11 siang. Dan ya itu aja. Jadi hari Senin dan Jumat jam 4 sore sampai jam 6 sore, Selasa jam 6 sore sampai jam 8 malam, kemudian hari Rabu pagi jam 9 sampai jam 11. Gitu. Oke. Kalau tanpa ini umum tanpa BPJS mungkin nggak perlu ngantri dulu, tetapi langsung pada jam-jam itu datang gitu nggak ada masalah ya dokter Bea ya? Iya. Iya bisa. Okay. Jadi kalau misalkan pakai umum silakan langsung datang saja di pendaftaran, nanti begitu dapat nomor antrian bisa langsung periksa dengan dokter Purnomo. Gitu. Oh gitu ya. Nah ini cukup mudah ya, jadi silakan aja, tapi dengan catatan saat pergi nanti sudah negatif ya dok, dokter Pur ya. Iya, oke. Iya, iya. Harus sudah negatif. Sebagai tambahan mungkin bisa kalau sudah follow di Instagram rumah sakit tiap hari itu ada ya di Insta story-nya untuk jadwal-jadwal dokter. Jadi di rumah sakit kami ada mungkin ada 7 ya, ada 7 dokter spesialis kebidanan dan penyakit kandungan ya. Itu jadwalnya ada di sana ya. Jadi ada 7 semuanya. Setiap hari bisa, di-update sih. Ya, setiap hari di-update bisa melayani ibu-ibu. Setiap hari sekalian. Di-update di Insta story. Insta story ya. Di Insta story. Oh, aduh ya, berarti ada Insta story ini ya. Oke. Baik-baik. Oke. Dok, saya mau nanya mengenai metode ERAX yang saat ini live dengan Dr. Pur. Saya pasien dari Dr. Pur dari rumah sakit. Saya nggak usah sebutin rumah sakitnya ya. Okay. Perlu sebutin nggak usah ya? Saya pasien Dr. Pur dari rumah sakit A gitu kan. Usia kehamilan saya sudah 8 bulan. Ini hamil anak kedua. Saya ingin mencoba dengan metode ERAX. Itu berarti masih bisa ya dok dengan usia kehamilan saat ini. Saat ini HPL Desember, HPL apa dok? HPL Desember. Hari perkiraan lahir ya. Hari perkiraan lahir Desember dan dari lahir anak pertama di sesar saya ada bekas keloid besar. Apakah bermasalah ya dok untuk sesar kedua nanti? Terima kasih. Ya, ya jadi ibu bekas operasi. Perlu saya tekankan lagi bahwa tidak semua bekas operasi harus operasi ulang ya, kecuali sudah lebih dari satu kali, misalnya dua kali operasi, yang ketiga tentunya harus operasi. Tapi kalau masih baru satu kali operasi kemudian jarak persalinan yang berikutnya ini lebih dari 2 tahun, kalau ibu ada keinginan untuk normal masih memungkinkan selama syarat yang lain terpenuhi, misalnya letaknya harus baik ya, kemudian bayinya tidak terlalu besar ya, dan beberapa hal yang lain lagi. Tapi kalau ibu nanti memang mau melakukan operasi, metode ERAX ini sudah dilakukan. Jadi di rumah sakit ini sudah mulai dilakukan. Jadi otomatis sudah akan mendapatkan itu tadi. Ya, jadi ya silakan aja. Jadi karena mendengarkan di sini langsung. Waduh, apa ngiras di sana nggak ada, ternyata ada ya dok ya? Ya semua rata-rata sudah dilakukan. Ya, sudah rata-rata semua sudah menyediakan fasilitas ini gitu ya.
Ya, baik. Semua sudah melakukan fasilitas gitu. Dokter Dea mungkin bisa diinformasikan lagi yang follow dok ini. Tolong diulang lagi, saya kepengen. Ya, nah ini dok, ini lucu dok. Tolong saya mau follow. Emang saya sudah tidak akan melahirkan, tetapi kepengen tahu dokter lain. Ya, karena sudah tidak melahirkan ya, iya benar. Tapi kepengen mungkin diulang lagi dok tadi follow Instagramnya gitu untuk mencarinya sebenarnya gampang ya. Silakan dokter dia. Ya, yeah. Jadi untuk Instagram rumah sakit kami itu bisa silahkan cari di usernamenya rs.pantiwilasa_dr.cipto. Jadi itu untuk informasi-informasi yang bisa sobat atau good family dapatkan di Instagram kami. Kemudian tentunya juga kalau misalkan ada pasien tadi yang mau melahirkan dengan metode ERAX, tentunya perlu konsultasi terlebih dahulu dengan dokter spesialis opsinya dulu ya, jadi biar bisa dicek apakah kondisi pasien tersebut atau kondisi ibu itu bisa memenuhi atau bisa memasuki syarat untuk dilakukan dengan operasi dengan ERAX seperti itu. Jadi kalau misalkan setelah periksa kemudian dari dokter penanggung jawabnya atau dokter opsinya menilai bisa dengan melahirkan dengan metode ERAX, maka bisa dilakukan. Jadi perlu dulu untuk diskusi dulu ya dengan dokter spesialisnya, karena kan itu butuh pembahasan yang sangat panjang, apa yang harus dipersiapkan, dan juga penjelasannya yang lebih lanjut juga, kalau misalkan dengan metode ERAX itu, ya yang perlu dipersiapkan apa, metodenya seperti apa, setelah operasi bagaimana, tentunya keluarga dan juga pasien yang akan mau dioperasi itu harus benar-benar paham dulu gitu. Jadi iya, penting sekali betul. Untuk melakukan edukasi dulu dengan dokter spesialis opsinya gitu. Betul, baik. Wah ini benar pas banget ya dokter Dea sama dokter Pur ini ya. Jadi seperti jembatan menjembatani ya dok ya. Jadi cukup jelas tuh untuk menginformasikan. Ini saya sampai buka loh, soalnya ada yang tanya Mbak Ekna, tolong diulang lagi dong, kepengen follow. Ini saya sudah buka. Begitu Anda ketik rs.pantiwilasa itu sudah langsung keluar rumah sakit Pantiwilasa Dr. Cipto. Nah ini di sini cukup lengkap sekali. Silakan saja ya, silakan saja. Nah berarti harus follow dulu, ikutin dulu. Saya langsung follow dulu nih dok. Nah langsung follow. Oh, ya, saya belum follow. Ternyata saya belum follow, ini baru nyadar gitu kan. Dok, sebenarnya masih banyak pertanyaan, tapi satu pertanyaan lagi ya dok ya. Satu pertanyaan lagi, baik. Dok, saya hamil saat ini 2 bulan, tetapi kok sepertinya kaki saya ada bengkak-bengkak ya dok. Apakah ada masalah dengan kehamilan ya? Atau karena masih pertama hamil, terima kasih. Ada bengkaknya dok, kakinya dok? Iya, jadi bengkak pada kaki itu biasanya umum terjadi pada ibu-ibu hamil ketika hamilnya sudah agak besar. Ya, kenapa? Karena aliran cairan-cairan dari bawah itu mungkin sedikit terhambat di sekitar di ini ujung pahanya ya, oleh karena adanya tahanan dari kehamilannya. Tapi kalau masih 2 bulan sudah bengkak, itu yang perlu menjadi pertanyaan. Diwaspadai. Diwaspadai perlu dari mana ini pembengkakannya. Jadi saya sarankan ibu periksa aja ke dokter supaya nanti diketahui lebih dini dari mana ini penyebab. Karena baru 2 bulan kan sebetulnya belum terlalu. Belum ya, boleh ya dok ya. Belum seperti itu ya. Terus kemudian sedikit saya akan menambah tadi yang ibu yang tadi yang saya kan sudah tidak melahirkan, jadi pengen tahu yang lainnya. Nah, itu yang kadang-kadang sering menjadi hal yang cukup ini. Jadi jangan bukan berarti kalau sudah tidak melahirkan itu selesai. Ya. Untuk masalah kewanitaan, ingat bahwa wanita itu juga punya potensi-potensi untuk mendapatkan sakit yang cukup membahayakan di daerah kandungannya. Yang itu yang perlu dideteksi ya. Jadi kita tahu bahwa kanker mulut rahim, kanker rahim, kista yang ganas dan sebagainya itu adalah penyakit-penyakit bisa muncul kapan saja, yang tidak pada saat masa hamil, tapi justru mungkin pada masa-masa yang sudah mendekati menopause dan menopause. Jadi ibu tetap harus waspada minimal 1 tahun sekali harus check up ya untuk yang hal-hal yang bersifat berhubungan dengan masalah reproduksinya ya, itu yang sempat saya dengar tadi. Saya sudah tidak perlu itu perlu
Berarti harus kontrolnya kemana, dok? Ini pas banget ya, yang tadi kita berpikir gak ada masalah apa-apa gitu kan ya, tapi justru wanita ini memang cukup cukup ya, mesti harus diperhatikan. Berarti bagaimana untuk kontrolnya kemana, dok? Harus kemana? Kalau yang berhubungan dengan kandungannya ya tentunya ke dokter kandungan ya. Dokter kandungan. Terus pap smear bisa dilakukan di mana saja, nanti bisa dikonsultasikan dengan dokter kandungan. Cuman ada hal-hal yang lain ya, mungkin yang sedikit tidak berhubungan dengan kami, ya misalnya penyakit yang lain, contoh misalnya kanker payudara, itu juga menjadi salah satu penyebab kematian pada ibu-ibu. Itu juga harus diwaspadai ya. Jadi kalau payudara sih rada lumayan, masih bisa dilakukan pemeriksaan sendiri, misalnya pada saat mandi dilaba sendiri, kok ada sesuatu yang aneh, misalnya menjol, ya, itu betul. Segera konsultasi ke dokter bedah, misalnya seperti itu ya. Nah ya. Benar ya, ini penjelasan yang cukup bagus banget kan, tanpa kita sadari. Jadi wanita itu memang complicated dengan banyak hal yang harus kita ketahui ya. Tadi memang harus dibahas juga nih, dok, one day tentang reproduksi wanita ini perlu sekali, karena bagaimana dengan hubungannya setelah dia nggak akan hamil lagi, tetapi kadang akan tumbuh kista dan lain sebagainya. Berarti memang harus menghubungi ke dokter ya, kalau ada masalah dalam hal ini harus menghubungi dokter kandungan ya, dok ya. Baik ya, dokter Dea, ada informasi apa lagi yang mau disampaikan ya, dokter Dea? Kira-kira ini ada yang tanya lagi tentang paket sesar ya. Apa ini, dok, saya bacain aja ya, dok ya. Iya, boleh. Saya memang harus disesar karena ada masalah dengan pinggul. Tetapi saat ini saya mendengarkan perbincangan, saya kepengen dengan erak untuk di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto. Meskipun saya tidak kontrol ke sana, apakah diperbolehkan? Enggak apa-apa, dok, dijawab dikit aja, dok. Ya, nanti biar paketnya di, ya boleh ya, dok ya, silakan dokter ya. Boleh. Ya baik. Jadi ibu tadi ya yang bertanya, walaupun memang belum pernah kontrol di rumah sakit kami, tapi tentunya kalau misalkan mau melahirkan dengan sesar dengan metode ERAS, perlu dulu untuk kontrol dengan dokter-dokter spesialis obgyn kami di rumah sakit kami untuk menentukan apakah kondisinya memungkinkan atau tidak. Kemudian paket persalinan tadi saya ulang lagi ya. Jadi paket persalinan melalui operasi dengan metode ERAS itu di kelas 1 dengan harga Rp8.950.000, kemudian di kelas 2 itu Rp7.750.000, dan di kelas 3 itu Rp6.500.000. Jadi ibu-ibu sudah bisa melakukan persalinan dengan metode sesar dengan rasa sakit yang minimal dan pemulihannya juga lebih cepat. Gitu. Dan kemudian menambahkan tadi, Dokter Purnomo sempat menyampaikan bahwa kondisi ibu itu tidak melulu tentang kehamilan ya, tapi juga dengan organ-organ kandungan yang lain. Jadi misalkan untuk ibu-ibu atau wanita-wanita perlu juga melakukan pemeriksaan setiap 1 tahun sekali, itu pemeriksaan pap smear. Nah, di rumah sakit kami juga bisa menyediakan layanan pemeriksaan pap smear dengan harga Rp250.000 saja. Itu sudah dengan konsultasi hasil bersama dokter spesialis obgyn kami. Jadi untuk melihat apakah ada kemungkinan mengarah ke keganasan seperti itu di bagian leher rahimnya seperti itu. Jadi itu memang harus dilakukan deteksi dini. Ya, betul sekali. Gitu. Baik, dokter Pur mungkin bisa menambahkan dan sekaligus memberikan pesan sehatnya untuk menutup di perbincangan kita untuk ibu yang tadi, karena kalau dia berpindah dengan dokter, dia pengen karena mendengarkan ini, nah seperti apa, dok? Iya, jadi tadi sudah disinggung oleh dokter dia, jadi silahkan. Jadi melahirkan itu pilihan ya, mau di mana ya. Tetapi sebetulnya akan lebih baik sebetulnya kalau memang seorang ibu itu sudah merencanakan dari saat akan hamil, kemudian pada saat hamil, dan juga sudah jauh-jauh hari merencanakan persalinannya akan di mana dan dengan siapa, sehingga selama antenatal care, pemeriksaan hamil sampai nanti selesai ya saat melahirkan itu sudah terpantau ya. Jadi kalau ibu tadi mau berpindah ya monggo, tapi akan lebih baik diikuti dari awal. Dan mungkin di dokter ibu yang lama, mungkin di rumah sakitnya sudah ada, kalau sudah ada ya monggo silakan tetap di sana. Tapi seandainya pengen ke tempat kami, ya tadi sarannya bahwa minimal 1 kali atau 2 kali untuk konsultasi dengan
dokter yang Ibu pilih nanti di rumah sakit kami untuk persiapan dengan ERAX tadi. Nah, satu lagi yang saya mau simpulkan dari perbincangan pada pagi ini tentang ERAX, bahwa metode ERAX ini adalah metode yang melibatkan semua, ya, baik dari segi pelayan kami, dalam itu kami ya, pemberi pelayanan secara medis, tapi juga peran ibu itu juga sangat penting ya untuk keberhasilan dari ERAX ini tadi, karena bagian kami adalah melakukan bagian-bagian yang kami bisa lakukan ya tadi, meminimalisasi rasa nyeri, memberikan satu pencegahan terhadap gangguan pada metabolismenya dan sebagainya, tetapi untuk mobilisasi ya, keberanian untuk melakukan aktivitas segera setelah operasi itu adalah tergantung dari si pasien itu sendiri. Jadi sekali lagi bahwa perlu kerjasama antara penyedia jasa, juga bagi operatornya dan juga semua perawat dan juga pasien itu sendiri untuk keberhasilan ERAX ini tadi. Nah, dengan adanya ERAX ini sekali lagi bahwa akan memperpendek masa perawatan ya. Perawatan. Tentunya juga ibu juga lebih bisa berfungsi maksimal ya untuk dinamis kembali gitu ya. Ya, menjalankan karena orang melahirkan itu kan beda dengan orang sakit biasa. Kalau orang sakit biasa dia hanya perlu untuk memulihkan dirinya sendiri, tetapi pada ibu melahirkan dia juga harus punya tanggung jawab untuk merawat si bayi buah hatinya itu tadi. Iya, ya, beda banget ya, jadi harus ada cepat baik karena harus merawat gitu ya. Iya, okay. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Mbak Ina pada. Iya, baik sekali ini, dan mungkin next mungkin bisa bahas lagi tentang reproduksi ya, Dok ya. Ngobrol-ngobrol bersama kita lagi, karena ada pertanyaan yang menyangkut itu tidak saya ajukan sama dokter, dan mohon maaf dengan pertanyaan yang belum bisa kita akomodasikan. Dan terima kasih Rumah Sakit Manti Wilasa Dr. Cipto, kerjasama yang baik selalu bersama dengan Radio Good News. Dr. Pur, terima kasih. Dr. Dea, terima kasih, sukses selalu. Terima kasih juga untuk papa dan anak dan anak yang luar biasa kali ini. Dan akhir kata, saya Ekna beserta dengan dua narasumber dokter yang luar biasa, Dr. Purnomo dan Dr. Amadia. Mohon diri dari hadapan Anda dan sisi ruang dengar Anda. Sampai jumpa. Salam.